Waktu mereka naik kereta, sedang Jo Iban memandu istrinya di sampingnya, tanpa mereka ketahui. Tiba-tiba mereka sadar bahwa di antara istrinya dan Jo, di tengah-tengah mereka, di tempat di mana selalu mereka taruh keset dan benda-benda di antara mereka, di antara tempat duduk itu, ada satu ekor ular, rattlesnake. Satu ekor ular berguling di sana dengan kepalanya siap untuk mau memakan. Saudara tahu rattlesnake ini ular kedung, adalah spesies yang paling bisa. Ayah bela tadi. Sorry. Sip, sabar. Terima kasih ya. Kamu dari mana? Nah, gereja Goshen. Oh, gereja Goshen. Oh, melat-melat sekarang. Oke, okay, sabar. Hey, sorry. Dan dapat. Ada sebelah. Oke. Sabar. 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 Terus dilapar. Sabar. Ya. Sabar. Sabat. Kenapa kiri? Ini cuma naik. Sabat. Saya dari sini nih. Jangan begitu kami dari sini. Masih kena deh. Kamu lihat dia mana? Extensi nggak? Hah? Extensi. Next pun dia mana? Belum ya? Mana dia belajar? Negeri sebelah. Negeri sebelah. Negeri lepas laut. Alilah. Kamu cari yang anu bebek cantik tuh. Tidak, ini siapa apa ini? Penny, Penny lewat apa? Dia bilang kurang. Ya, kami lagi yang belum lewat kamu nikah, Bang. Anu tidak juga, Bang. Kami mau apa ini? Kami punya apa sekarang? Kami punya jadwal. Oh, jadwal. Kami tidak macam itu. Sudah. Oke. Oke. Bisa, Bang. Bisa, Bang. Sam. Ti. Sorry, Mbak, kereta lama ini. Kenapa Sam begini soalnya, Sam? Dulu enggak begini. Betul. Ini sudah alam dia seperti ini. Ini kalau semua dah terlambat. Semua jalan ini belajar. Alikon, panas.